dangdut Dewi Persik dibuat kesal oleh mantan suaminya Aldi Taher. Sebab Aldi Taher menyarankan suami Dewi Persik, Angga Wijaya, untuk berpoligami. Bermula saat Aldi menjadi berbincang dengan Angga Wijaya, membicarakan banyak hal hingga poligami. Katanya Mas Aldi pengen istrinya dua atau lebih dari itu, tanya Dewi Persik pada Aldi Taher di video yang tayang di kanal YouTube-nya. Aldi pun tak membantahkan keinginannya untuk memiliki istri lebih dari satu kalau memang rezekinya ada, insya Allah. AGM saja ada rezekinya dua, ujar Aldi Taher. Personel trio ubur-ubur ini bahkan menyarankan Angga Wijaya untuk berpoligami. Mendengar hal tersebut, Dewi Persik langsung naik pitam. Dia meminta Aldi untuk tidak mengajak suaminya berpoligami. Jangan ajak-ajak AA Angga Wijaya untuk kawin lagi ya. Kebiasaan nih suruh AA kawin lagi sama perempuan lain. Awas ya lu ya AA, tuturnya. Pemilik julukan Goyang Gergaji ini menegaskan bahwa dirinya tidak mau dipoligami. Nggak boleh poligami, ungkas Dewi Persik. JPNN, jadi bagaimana menurut Anda?